Lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan lagi ada ini di tempat reparasi velg di Tirta Motorsport nih guys, di belakangnya nih. Ini khusus tempat cat, reparasi, betulin peyang. Nah, di sini ada lagi ngebenerin agak peyang kayaknya velgnya nih dari mobil yang di depan tuh BMW nih guys. Wah, gue gak mau ganggu Babe dulu nih. Babe lagi kerja tuh betulin. Nah, ini udah bersama Babe nih yang puluhan tahun megang servis repair velg nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Berapa lama, Be? Udah ada 15 tahunan. 15 ya? Tahunan megang velg servis, repair segala macam, dan ini lagi di reparasi, Be, ya? Iya, yeah, lagi di press. Press. Yeah. Oh. Alatnya udah canggih ya, Be, ya? Udah. Udah hidrolik alatnya nih. Kecil. Oh, itu buat ngukurnya, guys. Nah, di mana peyangnya tuh? Di situ. Wah, ditandain tuh sama Babe tuh, mana yang peyang. Ya, Be, ya? Iya. Nah, ini dia. Ini dia letak peangnya seperti ini. Ini baru panasin gitu, Be, ya? Iya. Yeah. Kalau enggak pecah pelaknya. Benar-benar. Nah, ini. Ini untuk tahap awal, Be, ya? Nanti di-set lagi, ya? Oh, setelah ini nanti kita sol lagi kembali. Jadi enggak kelihatan lagi. Wah, cakep. Iya. Yeah. Seperti semula gitu, bikin seperti semula deh, ya. Iya. Kalau tuh pengerjaannya berapa lama sih, Be? Kalau press ini paling 1 jaman. Bisa ditunggu berarti, ya? Plus tunggu, ya? Iya. Itu satu pelek tuh? Iya. Oh, satu pelek sekitar 1 jaman, guys. Bisa ditunggu. Oh. Dan kita ngecat pun bisa, seharian siap. Sehari siap? Siap. 4 velg, 1 hari. Seharian siap. Cat full. Seperti itu. Ah, seperti itu, Be. Ini ya. Iya, nah, iya. Si Babe lagi nganen ini. Kita lihat ke sini nih. Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Oke, guys. Nah,
Ini yang di repair nih, di repaint lebih tepatnya. Velg HSR Indy, wah ini second, di cat seperti baru lagi, dan ini ownernya minta karena udah lecet-lecet nih. Gue tanya sama Babe, karena lecet-lecet, ownernya minta di repaint lagi dengan warna yang sama. Wah cakep, hasilnya menurut gue sih kece, seperti baru guys. Nah untuk ini sendiri, ini ada velgnya udah pizot kayaknya nih, bawaannya nih. Pizio apa pizot nyebutnya ya? Pizot ya? Nah ini sendiri warna silvernya glossy, cakep. Wah keren sih. Wah ini ovennya nih guys. Nih ini ovennya untuk pengeringannya nih. Cakep. Wah banyak. Itu juga kayaknya bakal mau di repaint tuh sebelah sini nih. Cakep. Alatnya udah canggih-canggih. Untuk fresh velg udah canggih-canggih. Ngecatnya juga udah pake apa namanya nih Tang? Open. Iya, keren dah di sini nih. Yang mau repaint, repair, press pelek, datengin Tirta Motorsport atau Otet-Otet ASR di daerah Jakarta ya, Tang ya. Nah, bisa langsung datang ke sini aja. Nanti ditunjukin sama Maps. Tirta Motorsport atau Tendean Motorsport juga bisa ke sini juga kok. Pokoknya nih, wah. Cakep, peleknya hasilnya jos-jos. Wah, gue tanya ke Babe, ini velg udah kelar nih. Belum diambil-ambil sama ownernya nih velg. Wah, terpajang ada berapa piece di sini nih yang udah di repaint. Yang ini diapain, Be? Di repaint apa di press, Be? Repaint. Oh, repaint juga ya? Repaint juga. Wah, cakep. Tuh, di sini tuh sehari kelar nge-repaint, yang press sejam juga udah kelar. Wah, pokoknya top marko top nih, nge-press, nge-repaint, wah reparasi, keren. Wah ini ada velg HSR juga yang pingin di-repaint sama ownernya guys. Ini udah lama dipakai nih, mungkin bakal dicat lagi nih. Nah polis-polis begini, ini gua rasa bisa bakal kayak seperti baru lagi nih sama si Babe nih. Wah cakep. Nah Tang, kau coba kasih lihat ke sini. Ini di-repaint bukan hanya face-nya, tapi sampai kedalaman tuh, sampai ke sini-sini juga di-repaint sama si Babe nih, sama kita nih. Karena menurut gue, wah gila, mulusnya sampai sini nih guys. Jadi memuaskan lah hasilnya gitu. Termasuk yang di situ juga sama. Jadi bukan hanya sini aja yang mengkilat atau yang bersih yang bagus, tapi dalamnya juga harus. Walaupun tertutup ban, wah hasilnya maksimal. Tang, kayaknya gue pingin nanya yang pelek BMW itu sama owner dikit tuh. Kenapa dia nge-repaint di sini nih? Nge-press di sini nih. Boleh nggak Tang ya? Kita tanya yang depannya kayaknya ya. Gua udah sama Om Omar nih Om. Yep. Ini owner dari mobil M46 yang velgnya di repair di Tirta Motorsport. Tadi di belakang gua kasih lihat tuh velgnya lagi di repair. Gua pengen tanya-tanya owner nih, kenapa bisa nge-repair di Tirta Motorsport? Gimana nih Om? Ceritanya Om bisa nge-repair ke sini nih Om. Ini rekomendasi dari bengkel yang ada di daerah Sartika Om ya. Sartika, ya. Katanya dua dengan kualitas yang bagus di sini dan harganya juga lumayan terjangkau gitu. Ya. Itu aja sih. Nah, tadi kata orang dalam juga pengerjaannya juga cepat Om ya? Berapa dibilang Om? Hampir 1 jam lebih-lebih dikit. 1 jam lebih dikit itu udah termasuk chat Om ya? Iya. Iya, tadi si Om juga datangnya juga sebelum kita datang, setelah kita datang berapa menit Om datang nih ya. Ya. Langsung dibuka, langsung dikerjain terus udah kelihatan tuh Om. Penanganannya. Siap ya. Om. Terima kasih banyak nih Om, udah mau tanya. Gua tadi udah ngeliatin tempat repair, abis udah nanya owner mobil BMW 46 yang lagi bannya, peleknya di press guys. Tadi gua sempet nanya ke marketing, itu kisaran harga untuk press peleknya itu di harga 3,5 sampai 4,5 tuh, tergantung peangnya semana. Abis itu juga udah termasuk repaint ya guys, satu velg yang peang tadi. Tapi tergantung nih catnya, misalkan owner pinginnya catnya yang lebih bagus atau gimana, nah itu nanti negosiasi di tempat. Pokoknya datang aja ke sini ke Tirta Motorsport, tanya ke marketingnya,
buat nge-repair velg, buat nge-cat, buat nge-press, itu tanya langsung aja. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.